Selanjutnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Kalsel telah menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Sekalipun begitu, sejumlah sekolah jenjang SMA, SMK tetap mempersiapkan diri seandainya sekolah dibuka kembali. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Martapura. Terpilih sebagai satu dari 12 sekolah piloting jenjang SMA yang akan menggelar PTM pada tahun ajaran 2021-2022, SMA Negeri 1 Martapura menyiapkan berbagai fasilitas sebagai syarat melaksanakan PTM. Menurut Kepala SMA Negeri 1 Martapura, Eko Sanyoto, tinggal menunggu arahan dari pemerintah provinsi terkait pelaksanaan PTM tersebut. Sekalipun sejumlah persiapan yang dilaksanakan, diantaranya surat pernyataan persetujuan orang tua untuk dilangsungkan PTM, vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan, serta menyiapkan berbagai sarana penunjang protokol kesehatan. Dari segi sarana pelaksana kita juga siapkan, ada termoscan, kemudian juga hand sanitizer, kemudian kami siapkan juga ruangan-ruangan, ya, yang mana ruangannya itu kita setting memang separuh ya bangkunya, ya kita isi bangkunya separuh supaya ada jaga jarak. Tapi untuk nanti jumlah berapa yang akan hadir ke sekolah itu mungkin kita akan bertahap. Misalkan 25% dulu, kemudian kita evaluasi, mudah-mudahan 25% nggak ada masalah ya. Setelah itu nanti kalau sudah nggak ada masalah, baik berjalan dengan lancar, bisa kita tingkatkan lagi menjadi 50% dan seterusnya seperti itu. Saat ini SMA Negeri 1 Martapura memiliki 28 kelas dengan rata-rata jumlah siswa per kelas 32 orang. Berhubung rekomendasi PTM belum turun, maka pembelajaran kembali dilakukan secara daring atau online. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.